Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sosmed Master. Untuk kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana caranya untuk berkomentar atau melakukan komentar di aplikasi Instagram ya. Jadi kalian itu yang baru mempunyai aplikasi Instagram dan kalian itu masih kebingungan ya bagaimana caranya untuk berkomentar di aplikasi Instagram, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian ya. Nah, sebenarnya cara ini sangat cukup mudah dan teman-teman pastinya sudah banyak yang paham, akan tetapi ada saja beberapa orang yang tidak paham ya. Jadi bagi kalian yang sudah paham tidak usah diperhatikan, akan tetapi jadi untuk kalian yang belum paham, maka kalian itu bisa mengikuti tutorial yang akan saya berikan ini. Nah, bagaimana caranya untuk berkomentar di aplikasi Instagram? Yang pertama, silahkan langsung dibuka saja aplikasi Instagram kalian ya. Nah, di sini setelah kalian itu membuka di aplikasi Instagram, nah di sini ada postingan ya dari badminton.ina. Nah, di sini dia itu sekarang ada yang menang ya di sini ya. Maksudnya ada yang bermain di badminton. Terus setelah itu di bagian sini ada like dan ini ada komentar dan ini ada apa ya? Ini bisa kalian itu nanti kita bisa mengirim ke teman siapa gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu kalian itu bisa sekarang karena judulnya kita itu saya itu bagaimana caranya untuk berkomentar di aplikasi Instagram, maka silahkan klik pada bagian ini ya. Nah, jadi kalian itu tinggal ketik saja di sini misalkan Indo semangat semangat Indo gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah itu langsung bisa dikirim langsung ya. Nah, jadi kan itu bisa mengetahui ada di mana yang kita sudah berkomentar tadi. Nah, di sini langsung ada di bagian atas ini ya. Nah, ini sudah apa komentar-komentar saya tadi ya di sini. Nah, jadi cukup mudah sekali ya. Dan misalkan kalian itu ingin mengirim stiker ya di aplikasi Instagram, jadi kalian itu tinggal pilih salah satu stiker-stiker yang ada di sini. Nah, misalkan ini gitu kan, terus langsung dikirim. Nah, seperti itu juga bisa ya. Jadi kalian itu untuk membuat atau berkomentar di aplikasi Instagram itu sebenarnya cukup mudah kan, tapi kalau kalian itu masih belum paham, misalkan itu nanti ikuti tutorial yang sudah saya buat ini ya. Nah, seperti itu untuk kalian yang ingin berkomentar ya. Jadi di sini lagi misalkan di bagian Lazada kalian itu ingin juga berkomentar, silahkan klik pada bagian ini. Terus ini juga ada badminton ini ya. Ini jadi di sini banyak sekali ya yang bisa kalian itu. Misalkan ini juga langsung kalian itu ambil salah satu seperti ini ya. Langsung kalian itu langsung kirim apa smile atau kirim apa namanya itu pesan juga bisa melalui langsung seperti ini ya. Nah, seperti tadi maksudnya. Jadi seperti itu saja ya bagaimana caranya untuk berkomentar di aplikasi Instagram. Di tutorial ini semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.